Santa Maria Bunda Allah. Merayakan peringatan 100 tahun peristiwa penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal. Ribuan umat dari 185 stasi dalam 36 paroki di Keuskupan Maumere berziarah ke Santuarium Wisung Fatima Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika pada Sabtu 13 Oktober 2018. Ziarah itu diawali dengan ibadat sab dari Gereja Santa Maria Immaculata Lela tepat jam 2. Disusul prosesi menuju Santuarium Wisung Fatima Lela dan dimahkotai dengan Ekaristi Agung yang dipimpin langsung oleh Uskup Maumere, Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu, didampingi oleh Uskup Emeritus Monsinyur Gerulfus Kerubim Pereira SVD, bersama 60 imam konselebran. Tema ziarah dan misa itu adalah Duk in Altum, bertolaklah lebih ke dalam. Dalam misa ini, Uskup Maumere dan Bupati Sika menyerahkan Keuskupan Maumere dan Kabupaten Sika ke dalam perlindungan dan dekapan hati dan pertolongan Bunda Maria. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah Injil Tuhan. Demikianlah Kristus. Yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.